Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin membagikan kreasi olahan telur, sosis, dan roti tawar yang cocok banget untuk sarapan. Ingin tahu bagaimana cara masaknya? Ikuti videonya. 4 buah roti tawar, 4 buah sosis, 2 buah telur, mentega secukupnya. Telurnya kita kocok terlebih dahulu. Sudah siap semuanya, mari masak. Oke ya, pertama kita goreng dulu sosisnya sampai matang. Sambil menunggu sosisnya matang, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, like, comment, and share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Kemudian kita pakai teflon, kita kasih margarin seperti ini, kita tuangkan telur cukupnya. Lakukan seperti ini sampai semuanya selesai ya. Kemudian kita letakkan sosisnya di sini seperti ini. Kita kasih saus sesuai selera, apakah itu saus tomat atau saus sambal. Kita gulung seperti ini. Kita kasih perekat di sini sausnya. Seperti ini, sarapannya sudah siap. Kita lakukan lagi seterusnya sampai selesai ya semuanya. Oke ya, ini sarapannya sudah siap. Cepat sekali ya membuatnya. Kesukaan anak saya ini. Seperti ini ya, coba saya potong. Kita lihat. Mantap sekali ini. Alternatif pengganti nasi, kalau pagi-pagi anaknya males makan, kita bikin seperti ini pasti doyan. Oke, mungkin begitu dulu resep yang saya share hari ini. Nanti akan kita sambung lagi dengan resep-resep yang lainnya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.